Bola kerai. Terima kasih. Ketua Pengurusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin turut menyumbang pandangan, komen terhadap pembentangan belanjawan oleh Menteri Keuangan pada 28 September yang lalu. Dengan tema janji ditepati ini, saya ingin membawa ahli Dewan kepada beberapa janji yang telah dibawa. Contohnya pada Disember 2009 diletakkan di meja kita perang undang-undang mengenai GST, satu perkara yang seolah-olah nak disegerakan dan dibahaskan pada Marchnya, tetapi sampai ke hari ini janji ini tidak ditepati. Ya, dah hampir 3 tahun menjelang Disember ini tak ditepati. Pada tahun lepas, pada tahun 2011 sekitar bulan 8 diumumkan satu gabungan MAS dengan Air Asia, satu gabungan merger yang begitu hebat dengan janji bahawa perkhidmatan akan diberikan dengan baik. Beberapa penyesuaian penerbangan ataupun jajaran penerbangan telah dipindah kerana perjanjian ini. Air Asia menamatkan penerbangan ke London ya untuk memberi laluan kepada MAS. 6 bulan kemudian janji ini hancur, tak ditepati. Pada pembentangan belanjawan tahun lepas pada 7 Oktober, dengan bangganya Menteri Kewangan mengumumkan satu skim baru perkhidmatan awam. Cantik, mesti tanda tangan kaki tangan awam untuk memilih option menjelang 31 Disember. Pada 15 Januari SBPA digantung 15 hari je janjinya tu. Betul. Ya. Dengan janji bahawa akan dikaji semula untuk menilai perjanjian ini yang dibantah oleh kaki tangan awam. Menjelang 18 Mac diumumkan dibatalkan, janji dibatalkan. Ya. Pada Jun, Menteri Pengajian Tinggi mengumumkan bahawa satu dasar baru PTPTN pada Unisel di Selangor dan mungkin satu lagi IPT akan dibatalkan. Dibantah oleh seluruh rakyat, 3 hari janji ini ditangguhkan. Ada ke dasar 3 hari diubah, ya? Kemudian tak semena-mena kita diumumkan bahawa satu skim, ya, kebajikan unemployment scheme yang dijanjikan akan dilaksanakan lebih kurang September ini tiba-tiba diumumkan dibatalkan. Ya. Tak ditepati. Kerana katanya Perdana Menteri yang mempengerusikan Majlis Ekonomi Negara mengarahkan supaya dikaji semula. Jadi satu janji yang begitu cantik yang jauh mengatasi apa yang kita sebut sebagai negara berkebajikan pun tak terlaksana. Janji tak ditepati. Kemudian kita juga diberikan suatu janji pemberian beras, ya, dilancarkan dengan penuh kehebatan di Sungai Besar ataupun di daerah Sungai Besar, ya, tapi tak subuh, ya, sekali diberikan kemudian janji tak ditepati. Tuan Menteri, ya, mana-mana program yang berterusan bukan one off, ada yang tak menjadi. Yang diheboh-hebohkan sebagai janji ditepati, ini semua program one off. Bagi sana, bagi sini. Jadi membayangkan, sebentar, membayangkan perancangan ini dibuat dengan tidak teliti. Janjinya bagus, SBPA, kaki tangan awam menunggu dengan seronok. Dah sign dah. Tetapi rupanya QPEX pun tidak dirujuk. Jadi mana yang dikatakan suatu kerajaan yang bertanggungjawab? Ya, berbincang dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan, the stakeholders. Jadi ini kelemahan dalam semua yang saya sebutkan ini kerana tidak dirujuk kepada pihak-pihak yang ada berkepentingan. Terima kasih. Undang. Terima kasih, Kera-Kera, Tuan Ketua. Saya nak tambah satu lagi lah, di khususnya tempat saya ni, daripada 2006 lagi janji tahun depan Hospital Pendang sampai sekarang tak ditepati. Terima kasih. Saya baru nak masuk ke bab-bab infrastruktur yang kita dengar daripada sebelah
pihak penyokong kerajaan pun, sepanjang perbahasan ini adalah janji-janji yang tidak ditepati. Lebuh raya, jalan raya, klinik, hospital, hospital Shah Alam, ya, hospital Pendang, hospital Kuala Krai, ya. Hari ini ada jawapan, katanya dalam proses, ya. Ya. Tapi kalau mengikut jadual asal dalam RMK 9 lagi sudah diumumkan, banyak yang tidak ditepati. Jadi saya khawatir, ya, kita dibuaikan dengan janji-janji ini, hanya janji-janji yang sekali lalu, ya, oleh sebuah kerajaan one off seperti ini, ya. Saya tertarik tadi dengan perbahasan Bintulu mengenai doktor-doktor yang lulus, ya, dan tidak dapat memulakan perkhidmatan kerana tidak melepasi, ya, peperiksaan kelayakan di sini. Ini harus diambil perhatian Tuan Pengerusi, kerana kita menghantar ramai pelajar-pelajar ke luar negara, ya, ke tempat-tempat yang dulunya asing kerana sistem pendidikannya berbeza dengan yang ada di Malaysia. Dulu kita menghantar ke negara-negara Commonwealth termasuk India. Untuk makluman Bintulu, India ni, pengiktirafan universiti di India ni lama dah, daripada tahun 60-an, 70-an lagi, bukan baru. Di China mungkin baru, di Taiwan mungkin baru, ya. Tetapi tidak ada suatu penelitian sehinggakan ramai daripada graduan ini yang balik, ya, menghadapi masalah menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan kita. Ini juga termasuk para-para medik seperti jururawat. Semalam kita dimaklumkan ada 8,000 jururawat yang dilatih di Malaysia tidak mendapat pekerjaan setelah 3 tahun selesai, ya, kursus. 8,000. Kita pernah mengalami masalah jururawat dahulu, tak cukup jururawat. Tetapi apabila kita membuka, ya, medan pendidikan untuk jururawat ini, kita tidak mengambil kira tentang perjawatan, tentang peluang-peluang pekerjaan mereka, tidak membuat unjuran, ya. Ya. Dan ianya semata-mata sudah menjadi perniagaan, di mana kolej-kolej swasta diberikan lesen. Apabila jumlah ini sudah kritikal, barulah dikatakan tidak akan memberi lagi lesen-lesen. Tapi apa yang kita nak buat dengan mereka yang terlatih ini? Kerana pendidikan mereka sangat khusus, mereka tidak boleh pergi ke kerjaya yang lain. Jadi saya harap kerajaan harus ataupun kementerian harus menilai pendidikan ini supaya tidak menjadi begitu komersial sehingga menjejaskan masa depan anak-anak kita. Harga barang, Tuan Pengerusi, kita lihat sangat tidak terkawal tadi, dan beberapa ucapan sebelumnya menyebut tentang kenaikan harga barang ikan misalnya. Ya, kita ini sebuah negara yang berapa persen sempadan kita ada laut, ya. Sepatutnya program ataupun aktiviti nelayan ini menjadi sebahagian daripada keutamaan kita. Kita dimaklumkan program ikan, apa namanya, penangkapan ikan laut dalam ini merupakan satu cara untuk kita menyelesaikan masalah kekurangan bahan protein yang dikatakan jauh lebih baik daripada protein-protein daripada daging merah seperti daging kambing dan lembu. Tetapi program penangkapan ikan laut dalam ini tidak dapat membantu nampaknya, ya. Dan saya ada dengar-dengar bunyi, dan ini kita minta Kementerian Pertanian menafikan, kerana ada bunyi-bunyi bahawa pemberian permit penangkapan ikan laut dalam ini seolah-olah akan menjadi satu lagi skandal seperti NFC. Ya, kita nak tunggu. Saya dimaklumkan kalau laporan audit keluar nanti akan terkeluar cerita ini. Jadi kalau ini berlaku, kalau seperti NFC, maka bekalan daging tidak cukup, wang negara habis, wang rakyat habis. Dan ini kalau ini juga berlaku dalam program-program pertanian yang lain, maka kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah food security kita. Rakyat akan menanggung masalah kenaikan harga, dan di sinilah Tuk Pengerusi, peranan Pakatan Rakyat dengan janjinya dalam belanjawan buku jingga kita, jawab belanjawan Pakatan Rakyat, untuk memperbanyakkan wang dalam poket rakyat dengan mengurangkan belanja-belanja yang sepatutnya boleh kita
atasi dengan beberapa penyesuaian dalam subsidi-subsidi kepada pihak-pihak yang tidak selayaknya menerima subsidi, ya, seperti pendidikan yang percuma, ya. Ini tidak akan menimbulkan masalah. PTPTN disebutkan bahawa pendidikan kita telah ditanggung oleh kerajaan 90%. Apa lagi masalah? Bagi kami, kalau 90% boleh tanggung, apa masalah kita menanggung lagi 10%? Takkan dengan 10% ini kita akan bankrupt? Mungkin hubungan kita dengan EPF yang kita pinjam untuk PTPTN kita boleh selesaikan, ya, secara pembayarannya yang dijadualkan semula. Jadi saya nampak itu penyelesaiannya. Kita nak mengurangkan tol supaya wang dalam poket rakyat bertambah, ya, disposable income mereka dapat membantu menyesuaikan diri dengan suasana ekonomi pada hari ini. Jadi di sinilah kelebihan yang ada kepada janji kita di dalam Pakatan Rakyat. Jadi Datuk Mengerusi, saya ucap terima kasih atas peluang ini. Terima kasih.